sebenarnya itu awal mula suka diving itu pertama tuh karena snorkeling gitu. Snorkeling pertama kali itu diajakin sama ada satu atlet namanya Kak Vivi. Jadi dia tuh ngajak snorkeling. Ya, jadi dia nunjukin bawah lautnya tuh loh. Jadi taman bawah laut gitu. Dari situ akhirnya penasaran. Kalau snorkeling kan kelihatannya jauh. Jadi pengen sekali, aduh pengen sekali diving. Pas lihat, oh ternyata. Jadi yang selama ini asli lihat di darat itu bagus sekali ya. Misalnya langit, habis itu hutan, segala macam. Pas lihat bawah laut, oh ternyata ada mahakarya Tuhan yang luar biasa gitu ya, yang nggak pernah terpikirkan gitu. Akhirnya dari situ, wow, ternyata bawah laut ini luar biasa, gila banget. Pertama tuh kita diajarin berenang dulu. Kita berenang dulu biar buoyancy-nya bagus ya, karena itu yang sangat menentukan gitu. Kemudian setelah buoyancy selesai, ya itu kita mulai diajarin teknik dasar. Ya kayak contohnya cleaning masker itu bagaimana cara pakai BCD-nya gitu. Bagaimana cara turunnya gitu. Kalau misalnya turun itu kan pasti sakit telinga otomatis. Itu pertama kali cuma sakit telinga. Bagaimana kita mengimbangi tekanan dalam telinga sama di luar. Kayak gitu-gitu sih. Kalau nyelam di Ambon ini sebenarnya ada musim-musim tertentu. Jadi ada low season, ada high season. Jadi sebenarnya kita bagi antara bagian utara dan bagian selatan. Ini pantai selatan. Pantai selatan ini hanya kalau bisa diselami itu di antara bulan Januari sampai bulan April. Ini di Hukurila ini sebenarnya dekat, nggak terlalu jauh dari tempat. Jadi mungkin kalau kita naik boat yang lokal sama nelayan ini paling nggak sampai 5 menit sudah sampai lokasi. Itu yang paling membuat apa spot ini sangat-sangat apa bagus sekali untuk dikunjungi orang gitu. Karangnya enggak banyak, tapi tumbuhan-tumbuhan seperti sea fan, spons itu yang membuat Hukurila itu cantik. Suka sama olahraga ini karena seru aja gitu. Kita nggak bisa ngelihat yang kayak gini itu di sebarang tempat. Kalau awal-awalnya sih pasti tegang ya. Maksudnya belum pernah sama sekali pakai tabung apa segala macam, belum pernah sama sekali. Tapi pas kebetulan senior-senior yang selam itu, mereka manduinnya bagus. Mereka ngajarinnya jadi tenang. Saya tuh mulai jadi atlet diving Maluku itu mulai dari 2001, kemudian dilatih sampai 2004 kalau nggak salah, bulan Februari juga berangkat di Lampung. Itu pertama kali ikut sin swimming. Selam untuk happy-happy aja enak, tapi kalau untuk jadi atlet diving ini harus banyak proses latihan. Harus pintar baca kompas, harus pintar baca arus. Kerinduan saya sih, semua anak negeri itu mereka tahu bahwa negeri mereka itu kaya sekali untuk bawah lautnya. Taman bawah lautnya itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena bawah laut kita itu luar biasa. Jadi harapan saya ke depan akan lebih banyak diver lagi, khususnya juga cewek gitu ya. Kan keren tuh kalau misalnya cewek jadi diver.